Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada sosok legend, pokoknya sosok yang sangat dikagumi oleh banyak generasi Z. Siapakah itu? Yaitu Pak D. Bambang Pacul. Oke, langsung kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Let's go. Sekalian, terima kasih. Saya Bambang Pacul. Clear. Saya petugas partai. Nah. Lewas lo. Nyindir ya. Oke. Kehidupan itu agak beda. Pak Rocky Gerung marah-marah sama Pak Jokowi. Betul, Pak De. Sampai keluar kalimatnya, maaf ya. Kenapa? Disensor. Karena yang namanya Pak Rocky Gerung itu hobinya baca buku. Betul. Bukunya banyak. Gitu loh, mulai dari jorok sampai mana itu. Tapi adabnya nggak ada. Pandang. Ilmu tinggi adab orang enek. Setiap kali ngomong. Lawannya Pak Jokowi, ini ilmu kehidupannya kelas. Gitu loh. Ilmu kehidupan itu nggak ada rumusnya. Iya betul. Pak Jokowi tinggal ngomong. Dikata, nggak apa-apa, tapi yang nanti presiden, lu kan bukan presiden. Betul? Jadi ilmu kehidupan itu penting dipelajari di dalam meniti etika. Nah, kembali pada Bu Mega ya. Ibu lagi seneng-senengnya sama Bu Mega ini. Nah, ibu di PDI Perjuangan itu kata kuncinya itu gimana Diko oke sama ibu. Gitu loh. Pak Jokowi ini dulu meluntinglah dia dari pengusaha mebel sering jadi wali kota Sul, lenting lagi sering jadi gubernur DKI, lenting lagi sering jadi presiden, mau melenting kemana lagi? Siapa galaknya Bu Mega? Jangan lupa loh, Bu Mega adalah galak untuk melenting. Sling. Itu ilmu kehidupan bos. Setelah melenting sampai presiden, mau kemana? Lentingan lainnya apa? Pasti, mohon maaf, analisisnya cari galah baru untuk melenting lagi kemana? I don't know. Itu kira-kira tadi agenda sekalian. Ilmu kehidupan penting. Bu Mega juga jago kehidupan. Ilmu kehidupan juga jago. Gitu loh. Ilmu kehidupan juga jago. Makanya dia bilang, lu petugas partai. Maksudnya untuk lu harus sering ngobrol sama kita. Kalau Bambang Pacul nih dikatakan petugas, wusyah. Saya keluarkan idiom di PDI Perjuangan. Dengan mus. No. Dengan PDI suka tegak dan lurus. Kau juga suka tegak dan lurus loh. Nah, kalau Bambang Pacul sudah nggak bisa. Udah usia 67, udah lagi diambil lagi. Aduh. Ibu tak bohong, tegak lurus. Betul? Ya, jadi kita semua sebenarnya udah perintahnya tegak lurus. Fred, nggak ada telah-telah lagi, perintah sudah diturunkan, perintah tidak didiskusikan. Perintah dilaksanakan, bukan didiskusikan. Instruksi dilaksanakan, tidak untuk didiskusikan. Yang didiskusikan, sana. Instruksi terus. Bu, harus paham loh, kan saya kelihatan pinter kalau gini ya. Padahal PDI Perjuangan itu mohon izin. Dulu kita habis menang 1999. Saya di DPR. Anggota DPR, wah mohon izin. Kurang-kurang naik ini semua. Gak jelas ini. Kalau aku cerita pada ketawa. Nih, saya kasih ceritanya. Cerita-cerita. Ada namanya Mbak Imam Ujian dari Kalimantan Timur, ketua DPD.
ketika pilihan presiden kan masuk voting di MPR, ya kan? Ya. Di MPR voting. Yang memimpin kan Pak Amin Rais. Betul. Betul? Ya. Ya, voting itu sebelum dimulai, Mbak Ima mejet mic yang nyala itu. Sambil dianggap. Saudara ketua, instruksi. Oh, instruksi itu instruksi kan? Instruksi kita pilih. Ya Mbak, apa Mbak? Saya tidak setuju itu. One man one vote, saya nggak setuju. Maunya gimana? Saya setujunya satu orang satu suara. Bodoh. Ini sekali lagi, sorry. Itu namanya Pak Imam Mujiah dari Kalimantan Timur, sekarang sudah wafat. Oke, Pak Almarhum. Tapi ya waktu itu kositan tahu semua. Pak Patro ada? Ada. Bisa cerita di situ. Clear. Ya, yes. Nah. Banyak cerita. Kau boleh mati ketawa cara PDI. Waktu kita menang 99 itu 99 loh nih. Kalau sekarang udah pintar-pintar gitu. Lumayan. Gagal lumayan. Kalau yang di PDI itu, kalau sudah kata menurut Bung Karno, menurut Bu Mega, kritis semua. Ini pada ribut, rapat ribut. Wah, ngomong sendiri. Saudara-saudarian, saya mau kutip kata-kata Bung Karno. Mengutip kata Bung Karno, mohon izin. Ini kayak hadisnya di PPI. Wah. Kata-kata yang hadis. Iya, dengarkan ya di sampingnya Mas siapa ini. Oke. Tadi dia bilang, saudara sekalian, mari kita kutip, kita akhiri pidato kita kali ini, kita kutip kata-kata Bung Karno. Ini orang kata-kata Bung Karno. Baru diem kita dengerin. Saudara sekalian, mencana Indonesia sekali bertiga tentang bertiga. Jadi dia lihat ketika sekolah dulu ada Tuhan mengsana Indonesia kok ditempel itu ada orang Papua dua ini dia ingat ini orang ngertos aku bahasa Jawa orang ngertos orang Papua ya begitu sudah sekali akidah sekalian nih Bapak Pastor thank you. Lebih benar mana Pak, menghafal kalimat-kalimatnya Bung Karno atau mencatat sambil mendengarkan pidato? Kalau itu kan sudah calon menteri. Oh ya. Sudah orangnya udah elit terbatas. Jadi Diko lihat aja kalau orang yang elit terbatas itu bisanya itu ada blok not. Kecil ini udah nulis. Nah di antara sekian ini siapa yang pernah diterima Pak Presiden Jokowi secara pribadi di istana? Gak ada. Kalau mau ngaku sih banyak ya itu ada bantunya pernah. Gak diterima di istana. Pak Jokowi sama. Dia bawa blok not kecil di kantor di sini. Ditaruh di sebelah meja. Dia juga nulis. Apakah nanti kejadian apa enggak urusan belakang tapi nulis. Jadi Diko merasa diperhatikan. Mas Ganjar bawa blok not juga nggak pak? Nggak. Oke, ini beliau yang bilang guys. Beliau yang bilang. Mas Ganjar sudah pinter. Oh iya. Kalau Pak Jokowi enggak, Pak Jokowi. Parah itu. Parah Pak De. Pak Bambang sering ketemu Pak Jokowi. Mohon izin, Pak Jokowi dulu atau kenal sebelum jadi presiden di Solo sana. Jadi tidak terlalu banyak jarak sosialnya. Nggak terlalu jauh Pak. Kalau ketemu berdua kita bisa ketawa-ketawaan. Pak Ganjar kalau ketemu berdua juga bisa ketawa-ketawaan. Cuma ya itu tadi beda spek sering lupa Pak. Ya tadi sering lupa. Pak Jokowi nulis loh. Jangan salah nulis loh. Pak Jokowi nulis loh. Kalau mau ketemu ditulis loh. Lu apa yang diinginkan ditulis loh. Itu. Dan ketika diingatkan mola dia oke loh Pak yang dulu itu Pak belum Pak oknum ya iya ditulis lagi
Astaga, parah banget. Ini cerita true story. Kalau di PD seluruh story. Ini loh, saya ini petugas partai jabatan saya banyak loh dah. Ketua Komisi 3, izin. Itu urusan penegakan hukum, Pak. Jadi saya meski petugas partai yang tadi. Ada. Tapi saya hari ini sakti, Pak. Oke. Tapi nanti kalau sudah dicopot P-nya, DPR-nya hilang, kemudian pulang lagi kembali ngarit. Udah nggak ada artinya. Kalau sekarang, ya mohon maaf Pak, saya ada pengawal Pak. Tuh di pojok itu pengawal tuh. Saya ini termasuk kelompok VIP. Kalau di depan Bu Mega ya nggak ada VIP. Itu loh, ini supaya paham, dia persilatan supaya paham. Jadi akhirnya sekalian, kalau gitu apa tadi? Sakti saat jabatan banyak. Jabatannya banyak, ketua komisi juga. Saya ini sekretaris fraksi PD Perjuangan terpanjang dalam sejarah Senayan. 7 April 2007. Doro Pacul ini sudah sekretaris. Doro Pacul sudah sekretaris. Sekretaris itu dari kata sikri. Baru tahu sekarang itu tahu. Pati cerdas nih. Sekretaris itu dari kata sikri. Ngurusi hal-hal yang rahasia. Jadi rahasianya para anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan itu saya tahu. Rahasia Mas Hinton apa Pak? Allah, Mas Hinton itu bohong sama saya pernah. Oke. Pas dong. Oke, ada bohong Mas Hinton lagi. Buka. Bang, duduk dulu. Hasil lu buka ya. Dibohongi. Bukan dulu Pak. Ini sudah sampai hari ini pun saya masih sekretaris fraksi. Apa enggak sepanjang sejarah itu? Soalnya 2000 April 2007 sekarang berapa ini? Udah 2023. Panjang itu jabatan kedua. Tugas wasit ketua pemenangan pemilu loh lagi gila nih. Ketua bidang pemenangan pemilu. Kalau di luar menakutkan, kalau di dalam itu cuma membangun itu. Paham? Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Tengah. Nah, kalau ketua DPD itu urutan pertama calon gubernur pemenang pemilu di Jawa Tengah itu kalau saya diminta gubernur prioritas satu. Oh, jadi mau maju nih Pak? Enggak, Jos. Sama juga kan. Nah, ini supaya Diko paham gitu loh. Cuma hari ini kalau ramai-ramai perjuangan itu jabatan yang mentara itu sesungguhnya itu hanya sebenarnya patuli ya BPPR bantu-bantu Mbak Puan saja. Oke, bantu-bantu. Di Republik ini saudara sekalian, Diko nggak usah khawatir. Kalau Diko di desa saya dulu ketika masih kecil itu kita main bola di tembok orang, ditendang-tendang bola ke tembok orang gitu loh. Itu kalau yang nendang bola itu anaknya orang tidak berpunya dimarahin ya. Tapi kalau anaknya orang berpunya, oh putra ini jubret Gus Bambang, nggak jadi dimarahin. Maka itu nanti di dalam hidup ini, di Indonesia ini, di Indonesia, kalau kamu nggak punya jabatan, kamu harus punya uang. Kalau kamu nggak punya uang, kamu harus pintar. Kalau tiga-tiganya nggak punya, gimana Pak Pacul? Mohon izin, lumpen. Lumpen, nopo lumpen. Ya orang nggak dihargai. Oke. Itu penyakit. Lumpen, kalau bahasa Jerman, kalau di bawah ke Rusia, lumpen proletariat. Ini realistis Pak, ada realistis. Tetapi ingat baik-baik, ilmu kehidupan mau sekolah dimanapun bisa melenting ke atas. Yang penting nyatet. Hah? Yang penting nyatet. Yang kalau di elit sudah harus nyatet. Oh, di elit ya. Yang harus kau ketahui dalam melenting ke atas galahmu yang mana? Mana yang mau kamu pakai galah untuk melenting?
Kalau kau dekat dengan orang kaya, kamu tetap miskin, kamu goblok. Betul. Kalau kau punya kawan orang pinter, tetapi kamu itu kemudian tetap nggak pinter, maka kamu tolol. Kalau kamu dekat dengan orang berkuasa, kamu tidak berkuasa, itu kamu pekok. Kalau Pak SBY bilang stupid. Nah, Pak SBY kan suka bahasa Inggris. Oke, Pak SBY kemana ya? Oke. Misalnya nih untuk Melenting ya, Melenting gitu. Ada tiga nama kan, anak yang mantan presiden itu bisa melenting apa malah jadi kutukan Pak? Jadi sebentar, kalau bapakmu orang kuat, punya jabatan, punya uang, maka kau sedang disiapkan tangganya. Oh, jadi menyiapkan bukan melenting, disiapkan. Gitu loh, coba tanya Dewi Tanjung, siapa yang siapkan? Siapa yang siapkan? Putri Mbak, Putri. Putri Tanjung. Dewi Tanjung itu banyak sekali disensor ya. Ya. Jadi kalau anak orang kaya disiapkan, jadi bisa gitu. Generasi kesekian biasanya patah. Generasi ketiga patah rata-rata. Ya. Anak disiapkan dulu kok, bukan tempur. Kalau ke Korea ya melenting lah, gitu loh. Usahakan untuk melenting. Korea macam patul ini harus melenting. Siapa yang ngira patul? Kalau patul sih agak melenting kecil-kecil lah, gitu. Enggak langsung kalah besar. Fit, enggak. Kecil-kecil, tapi Korea jadi ketua komisi tiga, bos. Oke. Okay. Itu loh, walaupun sudah tua, coba kalau saya jadi ketua komisi usia 45 tahun. Ngeri. Pasti luar biasa. Rata semua Pak ya, rata Pak ya. Iya. Tahun 99. Mencairkan waktu itu 98 kan, wah luar negeri kan pada datang, yang sekjen bisa bahasa Inggris dicari, siapa yang bisa bahasa Inggris untuk dijadikan sekjen 98 Pak. Mohon maaf Pak Dinda, akhirnya dapatlah Alexander Lilti karena dia adalah guru bahasa Inggris. Ini story. Bisa nyatanya Pak ya. Iya. Satu-satunya yang bisa wawancara dalam bahasa Inggris. Itu kalau sekarang udah banyak gitu tuh pocoan tuh ahli bahasa Inggris. Buat Mas itu sama dengan saya lah. Inggrisnya Inggris dekat aja. Inggris lah. IPD masih banyak yang Inggris dekat, tapi sudah banyak yang pintar. Tapi kan Pak Pacu sering kungker ke luar negeri, Pak. Pernah suka komisi ya, satu juga kan dulu. Bahasa Inggrisnya kita partai nekat. Ya. Dulu ketika di Prasetya Mulia semua tes lolos. Saya sekolah di Prasetya Mulia. Semua tes lolos kecuali bahasa Inggris. Boy. Dia bilang, ini Bapak mohon semuanya lolos, tapi bahasa Inggris Bapak nggak lolos, jadi Bapak nggak bisa kami terima. Wah, Korea ngeyel. Mana bisa loh. Ibu itu waktu namanya Bulina, cantik Bu. Ibu. Cantik Pak, cantik Bulina ini. Ibu, saya bilang, nggak usah pakai Pak. Ibu, Prasetya Mulia ini mengumumkan apa bahasa pengantarnya, bahasa Indonesia. Maka saya mendaftar di sini. Lah kalau jenengan minta saya lulus bahasa Inggris, dari mana cerita? Saya bilang, loh, tapi kan literaturnya nanti semua dalam bahasa Inggris, Pak. Dia bilang, lah kalau literatur bahasa Inggris, saya ini lulusan teknik ini ya. Literatur saya juga dalam bahasa Inggris. Cocoknya juga begitu, Pak. Pokoknya enggak mau kasar saya ini. Lagi Prasetya Mulia di tes writing, reading, listening, speaking, mutan nih. Gimana cerita? Kira satu baru bisa bahasa Inggris. Gitu loh. Jadi menurut Bapak, Bapak bisa bahasa bahasa Inggris? Ya bisa. Bisa saja. Bisa enggak saya tes nanti Bapak untuk itu? Oh siap. Mau ikut tos-tos. Sekarang pun siap. Boleh. Gas dulu. Iya. Korea. Korea. Sekarang pun siap. Ya enggak Pak, kita siapkan dulu. Seminggu lagi ya Pak. Oh siap. Wah gitu, seminggu lagi Pak tesnya. Wah kita pusing nih.
gitu loh. Sebenarnya kan bahasa, bahasa Greknya bukan pas-pasan, miskin pak. Miskin. Ya udah, seminggu lagi dikasihlah saya 6 bendel. Itu case, jadi ada kasus dibaca terus bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris, jawabannya juga bahasa Inggris gitu. Aku udah tahu nanti case-nya akan seperti itu, tahu, dikasih tahu. Nanti Bapak akan baca kasus, jawabnya dalam bahasa Inggris, tapi nyorek ABC-ABC gitu. Oh, beres, bro. Contohnya gitu, boleh nikah. Kalau saya bawa kamus ketahuan. Jadi aku ambil, sampean tahu nggak Alphalink? Orang-orang saya beli Alphalink jawan kita harganya 62.500 masih nggak tahu 62.500 jadi ngapain aku kasih kantong sini masuk. Bu Lina kan cantik ketika ngasih tes itu saya bilang satu soal 15 menit dikalikan 6 16 menit kalikan 6 ini tesnya di perpustakaan. Saya ngomong sama Bu Lina tuh jadi kan ini cantik loh. Kalau kita berdua di sini nanti pikiran orangnya gimana? Waktu itu belum diabet kan pak? Belum. Sakti. Belum diabet, oke okay. Masih sakti. Pikiran orang kan? You jangan pernah menyerah. Korea tidak boleh menyerah. Kalau patah ulangi lagi, patah ulangi lagi. Itu sampai patah, you mesti punya semangat. Gitu loh. Jangan tidak, ciptakan cara baru. Ciptakan cara baru terus untuk bully. Nah guys, itu tadi pokoknya gokil. Pak De Pacul ya kan. Banyak tadi yang disenggol-senggol Pak De Pacul. Dari Pak Ganjar sampai Pak SBY ya. Oke, pokoknya saya no comment, simpulkan kalian sendiri. Tulis dulu komentar apa pendapat kalian. Saya akhiri, semoga video tadi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.